Thank you.
Muhammad Sedarma yang berbahagia. Hari ini adalah merupakan hari Riditi Kliwon, hari keempat kita bersama-sama melaksanakan Pitru Puja, mendoakan Sang Swargi Ibu Rataya Bayu Basupati. Miring sarang sami kita berdoa cara tulus dan ikhlas. Tumugi doa-doa kita, doa Pitru Puja, dapat mengantarkan Sang Atmo Ibu Rataya Bayu Basupati Puspawati sane memargi ke dunia luka. Amustikarana pengantar amung roh patastru yunama suahu amatmu tatwatmu asudu mam suahu am sri pasu patayompat am sri am pawantu suku am pawantu yunamu nama suahu Om Brahmo Prajapati Asritito Joyamu Waradu Guru Padmayuni Catur Waktru Brahmo Sakalam Upasati Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Pitru Puja mulai. Oh,
Khusus untuk keluarga ngaturang bakti kuju keraman yang sembah ngiring kita witi dengan ngambil sikap asanu prasadu astiti sarira siwa suci yermalu ayo nama suahe
pranayama huam sudamam suahe huam mati sudamam suahe. Puja kramaning sembah yang pertama sembah puyung tujukan kepada Sang Hyang Atma. Sembah awit. Lagi sembah yang kedua ngen sarana sekar tujukan kepada Dewa Suwara Aditya sebagai posaksi. Sembah awit. Aditya Suwah Paramiwak Tirakte Namo Stuti Seto Pangkat Yomandeste Paskaraya Namo Stuti Duam Pranam Yambaskaram Duam Sarwuklis Duam Rangring Suwah Paramasyura Aditya Namo Nama Suwah. Sembah ngawit. Namo Dewaya Adhistanaya Sarwaya Panewai Siwayu Sarwa Jagat Pratistanam Sarwa Ruku Winursitam Sarwa Ruku Winaksanam Sarwa Wigno Winaksanam Wigno Desa Winaksanam Nama Siwayu. Manugrah manoharam dewrata nugrahakam yarjanam sarwo bujanam mayu tirya suwatir watir pratnya suku sriyam tatwat mawi cayang bawet om tirgayu astu tatastu astu om mawik namastu tatastu om supamastu tatastu Sabto dasto tatas tuas sesuatu. Lagi sembahyang terakhir kembali ke puyung tujukan kepada Dewa Suksmo. Sembah awit. Dewa Suksmo Paramacinti namo nama suahe. Santi, santi, santi. Thank you.
pranayama. Kare sudan. Om suadam suah. Om mati suadam suah. Sembah dengan sikap tangan puyuh. Sembah mula. Gata tubuh nubun. Diturun. Mari kita hening sejenak, kita sama-sama mohon kehadapan Yang Maha Kuasa, semoga segala yang pernah beliau perbuat pada waktu saat hidup dapat diampuni, baik yang negatif-negatif, supaya dengan doa kita bersama-sama daripada kita semua, semoga dapat diampuni daripada perbuatan beliau yang negatif, yang baik-baik supaya menjadi bekal beliau untuk ke sana, ke alam sunyi. Dan Sang Atman, dengan doa kita bersama-sama, semoga dapat menyatu dengan Yang Maha Kuasa, begitu juga keluarga yang tinggalkan sudah diberikan ketabahan. Untuk itu mari kita ning sejenak. Ning mulai. Saya atas nama keluarga besar Brigadir Jenderal TNI Ranga B. Bayupati asal Pakistan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran bapak-bapak sekalian untuk bersama-sama
memberikan doa, memberikan semangat kepada kami keluarga untuk mengantarkan ibu kami tercinta dengan harapan mohon maafkan al-haq barangkali ada kesalahan, keilafan, kekeliruan lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan sekaligus dalam kesempatan ini kami agar anaknya ibu kami dibebaskan dari segala hal-hal yang mungkin ada sangkut pautnya. Di samping itu kami keluarga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berbagai bantuan baik material maupun moral serta semangat sejak ibu kami melaksanakan perjalanan hidup keseharian dalam pergaulan di masyarakat serta dalam pelaksanaan perawatan beliau sampai akhirnya pada hari ini kita bersama-sama untuk mendoakan beliau dalam upacara pelebon ini untuk mengakhiri kehadiran beliau bersama-sama kita. Dan kalau ada hal yang berkaitan dengan pribadi beliau, kami sangat bersenang hati untuk menerimanya. Semoga Ide Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua untuk melanjutkan apa yang telah beliau kerjakan selama ini. Dan akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.